Makanya jangan sok belagu. PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap orang atau badan yang memiliki permukaan bumi dan bangunan yang dibangun secara tetap di atasnya. Gimana sih di kelas kerja nyetir mulu? Woi, net sekolah gak sih? Dasar, ansos. Tuh, dengerin teman-temanmu. Udah sekarang terserah mau ngapain. Tuh kan gurunya ngambek, kamu sih. Biasalah. Boy, boy, biasalah. Ini bagus nih guys, kalau kita lomba nih. Siapa yang dapat juara? Skip. Ayo Leo. Ayo lah Leo. Pasti banyak. Hai, memang. Punya gimana pun juga kalian tetap kalah gitu sama aku tuh santai ya. Sombongnya. Biasa aja, Bos. Eh, mau kencing apa? Tuh dulu. Oke. Bis. Maaf ya. Kalau jangan matanya dipakai, woi. Santai. Woi, santai. Biarin. Dia enggak tahu kita nyampe di sini. Habisin oleb nih. Enggak usah takut-takut, hantam aja. Tak. Tahan pada nanti tuh. Man, kecil doang. Ibu badanmu gede, tak. Dekat. Dua anaknya datang. Hehehe. Gayanya. Boleh juga lu. Ya. Sana pelacur. Makanya jangan sok belagu. Woi, net sekolah gak sih? Ansos. Sekolah gak sih? Ansos. Pelacur. Sekolah gak sih? Ansar. Net sekolah gak sih? Ansos. Pelacur. Emang kenapa kalau kena pelacur? Dari mana saja kamu? Jawab! Maaf pak, saya telat. Maaf. Kalau semuanya selesai dengan maaf, penjara kosong kamu tahu. Sekarang kamu kerjakan soal itu. Tunjukkan kalau kamu tuh punya kualitas. Kenapa? Gak bisa? Gak bisa, Pak. Ini tuh PR kamu minggu lalu. Kamu kerjain gak? Gak, Pak. Duduk! Selamat siang anak-anak. Siang. Hari ini kita akan pulang lebih awal karena para guru akan mempersiapkan ujian untuk kelas 12. Silakan tugas dari Bapak dikumpulkan. Oke, Pak. Ya, Kevin, kok kamu gak ngumpulin tugas? Maaf pak, saya belum ngerjain. Kamu kenapa? Bapak lihat dari kemarin kamu sendiri terus, disorakin teman-teman terus. Kamu ada masalah apa? Jadi begini pak, ayah dan ibu saya sudah lama bercerai. Bahkan sejak saya kelas 4 SD. Sejak saat itu, saya hanya tinggal berdua bersama ibu saya. Namun, sejak kelas 2 SMP,
ibu saya meninggal karena terkena HIV. Ibu saya bingung bagaimana cara menafkahi keluarga kami. Ibu saya tidak pernah berbicara tentang ini sampai ia dinyatakan terkena HIV oleh dokter. Sejak ibu saya meninggal, saya tinggal sendiri di kosan. Dan sekarang saya harus bekerja sebagai kuli di proyek-proyek pembangunan. Ya lumayanlah Pak untuk membiayai kehidupan pribadi saya. Meski sangat sulit untuk membagi waktu dengan waktu sekolah. Jadi begitulah Pak. Timbul, tenggelam, jatuh, dan bangkit. Itulah warna kehidupan kita. Bapak mengerti perasaanmu, Nak. Tapi, kamu masih memiliki masa depan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Satu hal yang perlu kamu ketahui, tidak ada satu orang pun yang layak untuk menghakimi masa lalumu. Kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Kamu berhak untuk mendapatkannya di sekolah ini. Bapak dengan setia akan membantu kamu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah berikan yang terbaik untuk hari ini dan bersiaplah untuk menggapai masa depanmu yang cerah itu. Semangat! Saya selalu kepikiran tentang Kevin. Dia itu masa datang ke sekolah terlambat, di kelas juga tidak mengerjakan tugas, teman-temannya bisa mengerjakan latihan, dia tidak berbuat apa-apa. Saya juga heran, Pak. Dia tidak pernah mendengarkan saya saat saya mengajar. Tugas juga enggak pernah digarap, tidur terus kerjanya. Kayak orang enggak mau sekolah dia tuh. Saya heran sama dia. Itulah, saya juga tidak mengerti kenapa sekolah bisa menerima anak kayak seperti itu. Harusnya anak seperti itu tidak usah masuk sekolah ini aja. Ini bukan merusak citra sekolah. Merusak bener. Itulah Bu, saya udah gak habis pikir lagi. Sejauh pengalaman saya jadi guru, saya belum pernah melihat murid seperti ini Bu Valen. Bapak Ibu sudah ngapain? Ya ngomongin Kevin, anak kesayangan Bapak. Iya, kelakuannya Kevin itu loh Pak, setiap hari bikin kami emosi terus. Bapak Ibu seharusnya tidak seperti itu. Kevin punya masalah yang berat. Kita sebagai pihak sekolah seharusnya bisa memberi teladan untuk anak-anak dan bisa membantu Kevin. Ya nggak tahu lah. Permisi Pak. Kenapa ya? Ada yang mau ceritain. Guys, sini dulu guys. Ada yang mau cerita guys. Kalian tahu kan si Kevin, teman kelas kita. Ya, kita juga gak tahu ya. Ternyata dia juga punya pengalaman hidup yang cukup ya berat bagi dia jalani gitu. Kita semua juga tahu kan kalau mamanya pelacur. Terus udah meninggal. Bapaknya juga gak bertanggung jawab, udah meninggalkan Kevin sendirian. Nah sekarang dia hidup sendirian gitu. Masak sendiri. Jadi, terutama di sekolah kita juga suka ngebully dia gitu. Coba bayangkan kalau kita di posisinya dia, pasti rasanya sakit banget gitu. Nyesek. Maka, saya minta ya kita semua ya, bukan cuma kalian, saya juga, kita semua sama-sama lah membantu Kevin. Sama-sama menemani Kevin dalam sekolah dan berteman sama dia gitu. Cukuplah kita sudah membuli dia. Bisa dimengerti kan guys? Ya. Semangat guys, thank you. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Pada pelajaran hari ini, silakan nanti kalian belajar dalam kelompok. Ketua kelas silakan tuliskan nama-namanya di papan tulis.
Baik, itu nama-nama kelompoknya. Silakan semua mulai bergabung dalam kelompok. Gimana Kevin? Bisa nggak? Bingung? Garuk-garuk? Sini Bapak ajarin. Sini Pak. Secercah sinar menyikapi tabir gelap dalam hidupku. Secercah asa menyikap masa lalu yang suram. Tiada lagi kabut malam yang berulang mengubarkan cita-citaku. Mungkin tidak serta-merta begitu saja bagiku. Kesulitan pun kan selalu ada. Namun aku percaya aku bisa. Teman-temanku bisa, guru-guruku bisa, kami semua bisa. Asalkan selalu ada bagi kami sebuah kesempatan.